payudaranya suka keluar, suka glember. Yeah. Isinya apa, tahu nggak? Susu. Susu palamu. Jangan tawa-tawa lu, serius, jangan tawa-tawa. Ini penting buat hidup gue, ya. Ini channel dibuat buat bantu orang-orang dan lu ngepin dan lu jawabin orang-orang nanya. Orang-orang mikir gue. Enggak apa-apa, Om. Enggak apa-apa gimana nih ya? Om Deddy, gimana cara ngilangin payudara pada pria gendut? Pakai BH. Pakai BH. Gila kan lu pakai BH? Enggak dong. Dia kan bilang gimana cara nutupin payudara? Pakai BH. Ya enggak lah. Cowok. Emang enggak salah. Cowok gendut. Yang suruh gendut siapa? Dia udah gendut. Salah dia sendiri. Ya, tapi kan nanya, makanya nanya ke kita. Ini cowok gendut, bukan ya, masalah ya. Siapa yang nyuruh gendut. Dia udah gendut dulu sebelum nonton kita juga udah gendut. Ya derita dia berarti, Om. Iya, terus kita ngapain bikin channel kalau bukan nolongin orang-orang? Ya buat enggak lu tahu dulu enggak isi cowok gendut tuh payudaranya suka keluar, suka glember. Ya. Isinya apa, tahu enggak? Susu. Susu palamu. Gini, gue malas bikin video tuh kok kayak begini terus-terusan deh, gak nyambung. Om, tuh palanya kok jadi kecil loh, kayak derai. Kamera, bego. Enggak, gue bikin channel juga buat nolongin lu doang ini. Lu katanya mau punya YouTube. Iya sih, cuman kan kalau ada Om kan lebih enak. Ya tapi lu gak nolong gue kayak begini caranya. Ya nolong Om, bantu jawab. Pakai BH. Ya bener. Gak bisa. Ya. Enggak, jangan dengerin, jangan didengerin. Itu isinya lemak, kalau pria gendut tuh isinya lemak. Lemak apa? Lemak, jenuh. Ngilangin lemak gimana caranya? Makan yang enggak lemak. Diet. Jadi pria gendut mau ngilangin payudara tuh enggak bisa, karena itu semuanya lemak. Lemak tuh enggak bisa dibuang satu persatu, lemak tuh harus dibuang satu badan. Caranya gimana? Harus diet. Buah pelam lah. Buah pelam palamu, buah pelam. Ini channelnya OCD loh. Pelam kan katanya makan itu aja enggak usah apa-apa yang bisa turun. Serah hidup lu. Makan buah pisang juga turun. Kan yang terbaru buah plum. Itu nipu. Mana bisa nipu? Itu kan buah-buahan. Buah-buahan mana menipu? Wah, serah hidup lu beneran capek. Buah plum. Enggak nih, gua serius-serius. Lu kalau misalnya gendut punya payudara, lu harus diet udah. Jalannya cuma diet doang. Ya lakuin OCD. Udah, kalau enggak tahu OCD, tanya apa itu OCD. Ntar gua bikin video sendirilah tentang OCD. Enggak usah pakai lu. Nanya ke gue. Enggak selesai nih. Ini ada lagi nih ya. Di video gua yang ngomongin 5 kesalahan pemula di gym. Ada orang nanya. Om, tangan saya kalau lagi nge-gym, angkat beban bunyi krek-krek. Solusinya gimana? Apakah normal? Lu pin lagi ke atas. Ya pakai WD lah. Lu jawab lagi pakai WD. Lu mana gila dong? Ya orang suruh pakai WD 40. Enggak ada obat disemprot buat olahraga tuh. Enggak apa yang enggak ada. Itu pemain bola yang cedera-cedera aduh gitu. Yang langkah pertama apa pakai semprotan gitu disemprot. Tapi bukan WD-40, PA. Sama aja dingin-dingin. Ya beda lu, WD-40 dingin-dingin dari mana lu mau orang mati pakai WD-40? Enggak bakal bisa mati, Om, kecuali ditelan. Ah, Om gimana nih? Setan beneran. Gak lu dengerin gue baik-baik. Kalau anda bunyi kresek-kresek atau tulang atau sendi gak enak tuh pakai yang namanya glukosamin. Nah itu dijual. Glukosamin. Lem lagi. Glu kan artinya lem. Glu. Capek, Om? Capek. Kepalanya kecil, Om. Udah lu ngapain? Lanjut lah, Om. Setan. Enggak mau lagi, Om. Om, ya ngambek duluan. Hah? Tua-tua ngambek.